Kabar mengejutkan datang dari Maya Estianti. Tak ada angin, tak ada hujan, ibunda dari Al, El, dan Dul tersebut disebut sampai harus dilarikan rumah sakit. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022, Maya Estianti membagikan potret dirinya berada di IGD. Mengenakan baju santai, Maya Estianti yang memakai masker abu-abu tampak masih bisa duduk sembari memegang kamera. Namun dalam foto tersebut, terlihat jelas tangan sebelah kanan Maya Estianti tampak dipenuhi dengan selang infus, namun di IGD, Maya Estianti rupanya tak sendiri. Terdapat sosok lelaki yang duduk berjarak di dekatnya memakai jaket coklat dan topi baket. Dan sosok tersebut tak lain tak bukan ialah putra bontot Maya Estianti sendiri, yakni Dul Jailani. Menurut penuturan mantan istri Ahmad Dhani itu, saat dirinya tumbang sang anaklah yang mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan meski saat itu sudah malam hari, Dul Jailani tetap menemani sang bunda di rumah sakit. Mamaknya tumbang, diantar ke IGD ama anak bontot tengah malam, so sweet, at Dul Jailani, love you, tulis Maya Estianti. Dan usut punya usut, Maya Estianti sampai dilarikan ke rumah sakit gegara sakit yang dideritanya. Ya, saat itu Maya Estianti rupanya baru pertama kali mengalami GERD yang membuatnya merasakan sakit yang teramat. Pertama kali kena GERD, ampun deh, sakitnya, tambah Maya Estianti.